Halo teman-teman copy trader, selamat bergabung di part 51. Kali ini aku mau share ke kalian yaitu penghasilan kripto, dimana hanya menonton iklan dan juga menonton video teman-teman, kalian di sini sudah mendapatkan sejumlah satoshi. Oke teman-teman, di sini aku langsung masuk saja di websitenya teman-temannya, yaitu Coinserum. Nah ini tampilan awal di sini berbahasa Inggris ya. Kalian yang paham ini ada you can advertise with Coinserum in many ways and grow. Jadi berkembang ya, hanya website, aplikasi, video profit itu kalian hanya melihat. Akan di sini kan ada 4 ya yang aku kasih panah ya. Ini nanti pekerjaan kalian teman-teman, sangat mudah kok. Dan tentunya kalian hanya verifikasi sudah mendapatkan bonus 500 satoshi teman-teman. Ini di bawah udah ada keterangan ya. Oke, paham kan? Nah, untuk langkah awal yang harus kalian lakukan yaitu klik 3 di atas ya dan set up seperti ini ya. Nah, di sini kalian isi username kalian, email kalian yang aktif ya, password, konfirmasi password, kalian centang saya bukan robot, dan juga kalian centang I agree with term and service ya, ini ya persyaratan ya, lalu sign up, sudah gitu aja ya teman-teman ya. Nah di sini aku kan udah join ya, jadi aku tinggal sign in aja teman-teman seperti ini ya, aku masukkan secara otomatis ya. Nah seperti ini, lalu saya klik saya bukan robot ya, lalu sign in. Oke, nah ini kita tunggu ya bentar ya. Oke, kalau ada ini info ya teman-teman ya, kalau kalian X gitu aja sudah nggak apa-apa di sini, kalau mau baca ya terserah ya, di sini tinggal X gitu aja sudah hilang. Oke teman-teman, di sini aku masuk di dashboardnya ya, ada di atas kan ada main balance aku 540 satoshi teman-teman. Oke, di sini aku masih baru ya, jadi masih sedikit ya. Nah aku geser ke bawah kan, ini ada start earning, ada create campaign ini ya. Nah ini satu persatu aku jelaskan ya, kalau diklik yang tiga garis yang di atas akan membuka lembaran menu-menu yang ada di sebelah kiri teman-teman seperti ini ya, kalian klik aja yang earn ya seperti ini. Nah oke, di earn ini kalau kita geser ke bawah, di earn ini ada 4 tugas sama seperti di awal tadi ya yang bisa kita lakukan. Nah di sini aku kasih contoh yang dari atas ya, yaitu survey ya, aku klik ya. Nah oke teman-teman, di sini udah aku klik survey. Nah caranya, ini caranya nanti berbeda dengan nonton video ya. Nah kalau di sini kan ada gambar yang agak buram, ini agak abu-abu, di sini artinya udah aku claim teman-teman, jadi nggak bisa aku contohkan, dan aku contohkan yang lain di sini ya. Nah di sini hanya menunggu aja teman-teman setelah diklik seperti ini. Nah oke, di sini kalau udah seperti ini nggak perlu ditutup atau kembali ya, nanti akan mengulangi lagi atau batal invalid. Jadi yang harus kalian lakukan adalah kembali ke menu aja, bukan back ya. Jadi istilahnya kita itu melihat lagi halaman sebelumnya, jadi bukan menutup ya. Di sini kan detik-detiknya ini nanti kalau sudah habis seperti ini akan secara otomatis menutup dan kalian sudah mendapatkan satoshi teman-teman. Oke, langsung hitam kan teman-teman ya. Nah, aku masuk di dashboard seperti ini ya, aku X ya. Nah, udah jadi 555. Tadi kan 540 ya. Nah, oke, yang kedua di sini untuk earn yang kedua yaitu di Windows 8 ya. Nah, di sini caranya itu sama teman-teman dengan yang pertama teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa edge yang bisa kalian lihat di sini dengan durasi yang masing-masing berbeda ya. Jadi nggak perlu aku contohkan kan? Nah, di sini karena sama yang dua. Nah, di sini aku masuk yang ketiga ya teman-teman ya. Yang ketiga yaitu kita nonton video. Oke, aku klik nonton video ini ya. Nah, setelah diklik seperti ini teman-teman, aku geser ke bawah ya. Nah, di sini kan ada banyak ya, beberapa lah di sini ya. Dengan durasi masing-masing ya, ada 70 satoshi 5 menit, ada 2 menit seperti itu ya. Nah, kalau ke bawah kan ada hitam, ini artinya udah aku klik teman-teman. Dan di sini aku mau contohkan yang lain ya, yang atasnya ini ya.
Nah, di sini setelah diklik, ini kita menunggu teman-teman. Di sini kita tunggu ya, sabar bentar ya, sampai video keluar. Ini masih loading. Nah, setelah video keluar seperti ini, kalian play aja. Ini masih loading ya. Kalau internet kalian cepat ya, mungkin pasti lebih cepat sih. Kalau di sini kan agak lama ya kalau saya ya. Nah, setelah ini kalian fokus di pojok kanan atas, kan ada sekitar 1 menit ya. Setelah 1 menit ini nanti sudah selesai, kalian akan dialihkan ke YouTube teman-teman. Tapi nggak perlu ditonton. Kita kan hanya mencari cuannya aja ya. Kalau mau nonton sih ya sebenarnya sih nggak apa-apa. Tak kalau cocok videonya ya teman-teman ya. Nah, kalau udah done seperti ini kan kita dialihkan ke YouTube ya. Ke situs YouTube-nya ya. Nah, kalau seperti ini caranya yaitu kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kan belum hitam ya. Kita refresh saja atau kita masuk di dashboard seperti ini. Tadi kan sejumlah 555 ya. Nah, sekarang sudah 570. Oke, teman-teman, sudah 570 kan? Nah, di sini aku tunjukkan sign up untuk yang terakhir ya, teman-teman ya. Di sini sebenarnya ini dari websnya sendiri ini mencari referral seperti itu, tapi kalau kalian minat ya silakan, kalau enggak ya enggak masalah seperti itu teman-teman. Jadi di sini itu dari websitenya menyediakan dia itu website lain seperti itu teman-teman. Oke, dari keempatnya ini kan sudah ya. Jadi kalau misalkan kalian ada kendala apapun, kalian bisa sampaikan di support seperti ini ya. Kalian klik dan kalian ketik aja keluhan-keluhannya di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kan sudah selesai ya dari penjelasan aku semuanya ini ya teman-teman ya. Semoga kalian paham dengan apa yang aku jelaskan ini ya teman-teman. Nah, untuk peningkatan jika lo kalian mau untuk meningkatkan ya, tapi tetap disclaimer on ya, kalian klik aja yang ini ya. Nah, peningkatan apa sih? Nah, di sini ada berbagai macam ya. Kalau aku geser ke bawah seperti ini kan ada silver, ada VIP seperti itu, nanti gold. Nah, di sini gold dulu ya, baru diamond ya kan. Nah, kalau VIP paling bawah ya. Nah, ini terserah kalian kalau mau. Di sini kan harus deposit ya. Kalau aku sih enggak ya. Dan saya sarankan sih kita cari yang gratis aja dulu, oke? Di sini ya teman-teman ya. Kalian klik ke deposit seperti itu atau di get started ini kalian klik get started gitu aja, masuk di dashboard deposit, kalian masukkan sejumlah kripto dengan barcode-nya juga ada alamat wallet. Nah, oke teman-teman, di sini saya yakin kalian paham kan dengan apa yang aku jelaskan ya. Nah, untuk link daripada website ini aku cantumkan di bawah, dan juga ini ada channel Telegram aku yang juga aku cantumkan linknya di bawah. Jadi bagi kalian yang mau join di channel Telegram silahkan, karena tidak dipungut biaya. Dan juga di channel ini aku share beberapa informasi yang kadang tidak aku buat video. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.